saat ini ya, Dapur Seni Ibnu Sina kedatangan tamu dari Rajek, Mas ya. Dari Rajek, beliau dipanggil sehari-harinya Mas Sandi. Beliau adalah salah satu orang yang peduli terhadap pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Tangerang. Sudah berjuang, sudah lama, sudah jatuh bangun, tapi beliau tidak putus asa, tidak patah arang, terus berjuang. Bagaimana cerita perjuangan beliau untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal, ya, kita simak ceritanya. Oke. Okay. Kebetulan hari ini saya diberikan waktu oleh Bapak Edwi Ibnu Sina, jadi untuk bisa bertemu atau bertatap muka bercerita tentang kegiatan kita di dunia UKM. Semenjak kita berawal dari mendapatkan ilmu dari Dinas Kementerian Koperasi, dari Kementerian Koperasi, yaitu pelatihan selama 20 hari di Semarang yang diadakan oleh Kementerian Koperasi lewat Provinsi Banten. Di sana kita mendapatkan ilmu membuat batik, membuat dan salah satunya membuat mobil. Dan sekarang kita mulai kembangkan di Rajek, Kecamatan Rajek. Beberapa sampel atau produk kita sudah buat, dan ingin kedepannya ekoprint itu bisa dijadikan sebagai bahan produk kearifan lokal di Rajek. Syukur-syukur pemerintah kita kan ada namanya program OVOP. Apa itu maksudnya? One village, one product. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa itu? Satu desa memiliki satu produk unggulan. Satu desa, satu produk. Jadi yeah, nanti desa itu punya ciri khas gitu ya. Yeah, unggulannya apa gitu. Nah, yeah, salah satu yang dikembangkan Mas Haji itu adalah ekoprint itu untuk desa Rajek. Desa Rajek ya. Jadi teman-teman Desa Rajek ini salah satu yang sudah punya potensi untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Oke, kita lanjutin Mas cerita tentang hasil pelatihan tadi itu ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, oke, di Desa Rajek. Ya, beberapa kali kita sudah adakan pelatihan di desa kami dengan ibu rumah tangga yang kebetulan banyak sisa waktu luang di rumahnya. Daripada ngumpi atau nganggur tidak ada gunanya, lebih baik kita coba untuk kita ajak bersama-sama bikin satu pelatihan yang berbasis ekoprint. Ekoprint itu sendiri adalah mencetak bahan dengan warna alam, Pak. Jadi jadi dari eko itu ya? Iya, dari eko itu yang apa, yang berbasis alam ya? Iya. Jadi dasarnya itu tadi ya? Iya. Jadi buat ibu-ibu atau teman-teman yang tinggal di perumahan itu nantinya tidak akan mengganggu lingkungan, Pak. Karena justru lingkungan dimanfaatkan. Ya, justru lingkungan yang kita manfaatkan untuk membuat pattern di baju atau kain yang nantinya menjadi semacam batik, Pak. Tapi karena di sini eco print ini tidak menggunakan bahan malam, tidak dari malam, apa namanya, dari lebah itu ya, dari ya untuk kayak membatik itu. Iya. Jadi ini prosesnya dicetak gitu ya. Dicetak aja. Bukan membatik dalam arti yang manual pakai kanting itu. Benar. Itu yang membuat ekoprint kenapa tidak bisa disebut tapi seperti batik yang ramah lingkungan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Dapur Seni Ibnu Sina, tadi kita sudah mendengar tentang bagaimana upaya Mas Haji untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Rajek, Desa Rajek ya. Beliau telah dan akan terus mencoba memunculkan kearifan lokal yang berbasis alam ya. Bagaimana alam itu menjadi inspirasi untuk pengembangan
ekonomi dengan menggunakan media kain. Kurang lebih gitu ya Mas ya. Benar. Oke, kita dengarkan penjelasan berikutnya dari Mas Aji. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya kembali. Saya berharap ke depan ekoprint itu bisa dikembangkan di Tangerang, khususnya di Kecamatan Raja. Dengan cara kita membuat satu pelatihan-pelatihan di desa-desa, di kecamatan, syukur-syukur bisa merambah sampai di kabupaten. Sehingga ekoprint itu sendiri nanti ke depannya bisa menjadi satu ciri khas di kecamatan kami atau di kabupaten kami. Itu rencana ke depannya. Saya berharap kita bisa melaksanakan itu jika memang nanti ke depannya ada support dari desa maupun kecamatan. Kemudian rencana pemasaran, ya, dan rencana pemasaran dan nanti terakhir tantangan yang selama ini dialami oleh Mas Haji itu dan upaya untuk mengatasi tantangan itu seperti apa? Siap. Alhamdulillah ekoprint itu sendiri karena memang banyak digemari oleh kalangan menengah ke atas, kemudian juga sangat digemari oleh turis mancanegara, Pak ya, karena kita dalam membuatnya tanpa menggunakan kimia atau unsur kimia. Jadi betul-betul murni dari alam. Benar-benar murni dari alam. Itu yang membuat kalangan menengah ataupun turis mancanegara itu suka dengan produk itu. Mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi. Jadi kesempatan kedepannya itu masih amat sangat besar sekali kalau memang nanti kita mendapatkan support dari pemerintah setempat agar Kabupaten Tangerang. Harapan Mas Aji nanti apa produk ini seperti apa gitu, mimpinya lah gitu, selain tadi bisa di tingkat kabupaten mungkin ke goal internasional untuk itu. Ya, harapannya begitu Pak. Jadi karena ekoprint itu banyak digemari oleh turis mancanegara dengan teknik yang tidak menggunakan zat sintetis maupun unsur kimia. Jadi amat sangat besar sekali kesempatan untuk bisa di go internasional. Jadi ekoprint ini tidak hanya semata untuk membuat baju atau celana, tapi juga bisa dikembangkan menjadi produk semacam tas, dompet, dan lain-lain. Medianya ya, untuk medianya. Nanti si seninya ekoprintnya ada di media tersebut. Ya. Jadi, dengan tekniknya yang beda-beda kali ya, kalau di atas kulit seperti apa, di atas logam seperti apa, di atas kain seperti apa, gitu. Benar. Ada banyak teknik yang bisa dikembangkan.